Halo, what's up guys? Kembali lagi bersama dengan saya Darius JSD dalam channel saya Darius JSD. Oke, vlog untuk kali ini saya akan try rekam ataupun gambar bulan penuh. Merujuk kepada jadwal putaran bulan pada tarikh hari ini 31 Oktober dijadwalkan bahwa bulan adalah bentuk bulan penuh 100% bulat lah. So, kita akan coba gambar dan rekam sehampir mungkin ke bulan dengan menggunakan kelengkapan yang saya ada sekarang. So, kita akan saksikan bersama-sama apakah hasil rekaman ataupun gambar yang akan saya dapat pada malam ini. So guys, stay tuned and check it out. Oke guys, sekarang saya coba untuk cari kedudukan kamera saya untuk dapat sudut yang sesuai untuk saya rekam atau gambar bulan penuh pada malam ini lah. Oke, kamera yang saya gunakan adalah kamera jenis Nikon Coolpix P520. Kelebihan kamera ini dia ada 42 kali zoom. So, merujuk kepada review-review dalam YouTube, kamera ini boleh shoot bulan. Jadi kebetulan pada malam ini bulan penuh, saya guna kamera ini untuk merekam atau gambar bulan. Oke, guys, campuran kita pada malam ini sebenarnya suhu salah satu lah. So, di sini baru habis hujan, baru siap hujan. Jadi dia agak sejuk, suhu dianggarkan dalam 22 derajat Celsius. Sebab saya berada di puncak bukit sekarang. Kalau dilihat di sekitar bukit nih, kabus keliling, tapi tidak dapat direkam sepenuhnya. Suasana sini terhad pencahayaan gelap. Saya cuma ada kelengkapan saya sendiri, jadi untuk terangkan kawasan ini memang mustahil lah. Jadi saya akan bagi tengok sedikit macam suasana sekitar ini, memang gelap lah. Oke, ini adalah suasana di mana kita berada di puncak bukit. Nampak lampu-lampu di belakang saya, itu menunjukkan yang kita betul-betul di atas bukit lah. Kita di bawah tuh kawasan Tanah Rata, Bandar, Pekan Telipuk, Pekan Tuaran. Kita boleh nampak daripada sini, dan di hadapan saya pula, oke, kita lihat. Di bagian belakang saya sekarang nih adalah kawasan lembah pergunungan tinggi-tinggi yang menuju ke yang kita akan nampak Gunung Kinabalu lah. Kalau ikutkan pada subuh-subuh pagi-pagi ini, belakang tuh adalah Gunung Kinabalu sebenarnya. Kalau pada waktu subuh atau siang, kita akan nampak lebih jelas belakang tuh. Itu adalah Gunung Kinabalu. Selain daripada suhu yang sejuk, campuran kita di sini juga adalah daripada segi mendapatkan gambaran bulan yang lebih jelas. Bulan sekarang dilapisi dengan awan tebal, kabus tebal, sebab mungkin semua awan tengah naik ke atas, ke langit. Jadi kita susah untuk dapat gambaran jelas bulan penuh pada sekarang nih, gambaran bulan. Kelengkapan saya pada malam ini, saya dibantu oleh beberapa cahaya. Saya hanya menggunakan satu cahaya LED yang menggunakan baterai, cahaya lampu meja kecil, dan beberapa lagi cahaya yang tidak sangat terang, tapi membantu juga kalau saya gabungkan ke empat cahaya ini, dia akan membantu saya dalam dapatkan pencahayaan yang agak baiklah jika dibandingkan suasana yang sangat gelap ini.
Oke, saya sedang berusaha untuk dapatkan rekaman yang paling cantik. Tunggu angin tiup dulu awan yang ada di atas supaya dapat gambaran yang lebih jelas. Pada malam ini guys, saya ditemani oleh kawan saya, cousin saya sendiri, untuk ambil syuting gambar nih. Dan akan jadi YouTuber juga tuh, tidak lama lagi. hasil pada malam ini agak memuaskan. Kita akan coba lagi selain hari, bulan akan datang. Yang penting guys, kamu support channel saya dari JST. Oke? So, stay tune. Keep watching my video, keep support my video, my channel, that's JSD, dan jangan lupa check it out!